Selamat sore guys. Sekarang ini Mbah Gemblung berada di Dusun Pakem, Desa Majaksingi, Borobudur. Sekalipun lokasinya ini tidak luas, tetapi tempat ini disebut terminal. Ya, dan area ini berada di kaki menoreh. Ya, akan saya perlihatkan bukit menoreh. Suhu di sini sangat sejuk, angin berhembus semilir dan kecepatan angin agak kencang. Ini sejuk sekali. Ya. Ya. Tampak di hadapan saya ada batu alam, akan saya perlihatkan. Ini kok ada batu ya? Batu ini sepertinya kok batu vulkanik, batu Merapi apa betul? Ya, betul Pak. Jadi ini mendatangkan. Iya. Terus ini mau dimanfaatkan untuk apa ini? Untuk bangunan. Oh, bangunan. Ya. Jadi di geraji atau di apa ya? Di geraji, dipecah ya? Iya. Nah, terus tempat apa pengerjaannya di mana? Di gunung. Oh, di atas itu. Iya. Oh, ini jadi untuk bangunan di atas sana ya, mungkin. Iya. Terus ini milik siapa ini? Orang luar. Oh, jadi tapi yang punya rumah itu loh. Oh iya. Iya, iya. Pak, di sini nih apa? Kan di bawah di lereng Bukit Menoreh. Iya. Di sini aman ya, enggak aman. Apa? Enggak rawan longsor ya? Enggak. Belum pernah terjadi kan? Terus air gampang juga. Gampang. Namanya Pak siapa, maaf? Pak Sumardi. Oh, Pak Sumardi. Pak Sumardi, semoga jenengan sekeluarga sehat. Amin. Karaharja. Ya. Selamat dunia wal akhirah. Amin. Nah, yang penting sehat ya, gitu. Ya. Badai tidak pergi nih kok. Dari tempat saudara. Yeah. Oh, di sana kok ada ani, apa namanya? Pembibitan. Pembibitan ini durian ya. Durian sama apa? Apokat. Oh, apokat. Iya, itu yang bagian selatan. Ini terus di apa? Cara penjualannya bagaimana ini? Penjualannya per batang itu entah berapa. Oh gitu, atau mungkin ada orang yang datang ke sini gitu untuk baru ya? Warga atau siapa? Gitu. Ya ya. Sekarang ini kan durian lagi marak, hanya baru berapa tahun sudah berbuah dan nggak tinggi, gitu Pak. Iya. Pak Sumardi, gitu. Iya. Monggo menawi badhe ngerasakan lampah, gitu. Matur sembahun. Ini sebuah kendaraan baru saja datang ya ke terminal di Dusun Pakem. Tampak ini hanya mau putar saja ini ya. Terima kasih Pak. Nggih. Thank you.
meski tempat di mana saya berdiri ini di kaki Bukit Menoreh, tetapi di tempat ini aman dan belum pernah terjadi longsor. Sekali lagi, tempat ini, area ini, lokasi ini berada di kaki Menoreh, tetapi daerah ini aman, belum pernah terjadi longsor, kata warga di dusun Pakem ini. Itu saja ngevlog Mbah Gemblung di Dusun Pakem, Desa Wisata Majak Singi, Borobudur. Untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur, pesan Mbah Gemblung, tetap rukun di lingkungan masing-masing, jaga persatuan dan kesatuan, tetap semangat dalam usaha apa saja. Salam paseduluran salawase dan salam kebangsaan.